Penggunaan singkatan SGIE atau State of the Global Islamic Economy dalam debat cawapres yang dilontarkan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming. Banyak pihak yang mempermasalahkan, terutama dari kubu pasangan Amin. Bahkan cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar sempat kesulitan menjawab dan menanyakan maksud singkatan tersebut. Menanggapi hal itu ditemui usai deklarasi relawan Gibranku di Hotel Aston Serang pada Minggu sore. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Arif Roshid Hasan mengatakan, pertanyaan yang dilontarkan Gibran dalam debat cawapres merupakan strategi dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang anak muda Indonesia. Menurutnya jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkan, artinya mereka tidak siap debat. Arif mengungkapkan, anak muda tidak bisa dipandang sebelah mata, dan apa yang ditunjukkan oleh Gibran saat debat membuktikan kapasitas dan kualitas sebagai seorang anak muda yang mampu mengungguli lawan-lawannya. Sehingga apa yang dilakukan kubu paslon lain dengan mencari-cari alasan, bentuk ketakutan karena terancam kalah. Namanya tersinggung dan lain-lain. Sesungguhnya mereka nggak siap debat. Soal tudingan bahwa itu pertanyaan menjebak, ya itu kan strategi. Jadi artinya kita strateginya lebih unggul dibanding orang yang apa namanya, dan itulah tadi berkali-kali saya sampaikan bahwa disitulah kelebihan orang muda. Jadi anak muda itu nggak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa dipandang enteng. Mantan Komisaris Bank Syariah Indonesia atau BSI ini bahkan mengaku puas dengan paparan-paparan yang disampaikan Gibran sehingga bisa mengungguli sosok senior seperti Mahfud MD dan Caimin. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.